Hai semua. Hari ini saya nak tunjuk sebuah semigi di Pandan Perdana, iaitu terletak di Ceras. So, dekat sini 12 buah rumah sahaja di mana saya boleh katakan agak privacy. Dan kita ada satu jalan je untuk kawasan ni. So, memang privacy lah. Okay. So, sekarang ni saya nak tunjuk video di dalam rumah. Jom, ikut saya. Hello guys, selamat datang ke rumah Semi-D 3 Story. So, rumah ni land size dia 5,100 square foot bersamaan dengan size 35x138 kaki. So, agak besar land size dia dan juga build up sebesar 5,500 square foot. Jumlah bilik dia ialah 6 bilik campur 1 bilik dan juga 7 bilik air. So, saya nak tunjukkan house tour di rumah Semi-D. Ya, tapi sebelum tu saya ingin memperkenalkan kawan saya, Buli. So kita akan tengok rumah ni sama-sama. Hai, jom Irul. Jom. Jom. Okay. So Buli ni dia punya living area dia. Yeah, so kalau tengok agak besar, you punya tetamu dan juga family boleh lepak lah area sini. Ya. Yeah. Besar lah. Lebih besar living kan? Hall. Ya. Yeah. Pastu lagi satu, yang best dia punya ni lah, land size dia. Dan kat depan ni kita ada fish pond lah. Ya. Yeah. Okay. Sini boleh tempat lepak lah ya. Tempat lepak. Kalau petang-petang boleh buka lah. Boleh buka pintu. Angin ya, masuk. Angin masuk. Ya, best. So, kat tingkat bawah ni kita ada satu bilik. Dan bilik ni kita boleh jadikan sebagai family area. Ataupun kalau pernah nampak dalam selalu rumah banglo ada apa, tempat wayang kan? Cinema. Inilah dia, kita boleh tiru konsep tu. Tengok sofa dia boleh duduk dekat 8 orang, lepas tu enjoy TV. And then yang best partnya Buli, yeah. Dekat sini kita ada macam balcony, tempat lepak juga. So rumah ni banyak betul tempat lepak dia, untuk appreciate view luar. Ya, yeah, betul. Dan kalau tengok belakang ni agak privacy lah. Belakang ni hutan. Jom kita tengok dapur pula. Dapur ya, jom. Okay, so sekarang kita nak tengok dia punya dining area dia. Inilah dining area dia. So boleh duduk dalam 10 orang. Nice. Dia tu, just need untuk nak makan kan. Nak makan dia sama ada family ataupun tetamu lah. And then sama juga appreciate view kat luar ni. Kalau tengok kan. Agak nice lah. Kalau nak apa, dinner, breakfast ke kan. Dia punya scenery tu cantik. And then kat sini dah siap sekali dengan island table. Yap, tempat nak minum kopi pagi-pagi. Pagi-pagi kan? Makan telur sebab makan masak. Makan telur sebab masak macam ni. Omelette masalah sikit pilih-pilih kan. Ni letak pias kat sini lah. Okay. Kita macam ni dry kitchen lah. Kita mahu tu dry kitchen lah. Macam dry kitchen sikit. Macam dry kitchen. Okay, so masuk dalam ni, inilah wet kitchen. Oh, inilah wet kitchen. Dapur basah, nak buat masak semua. Kita orang Melayu banyak masak kan? Ya, yeah, betul. Lagi-lagi kalau raya, tetamu datang. Memang habis. Memang masak habis ni. Kita perlu ruang yang besar boleh? Ya, yeah, betul. Ruang yang besar. Lepas tu, ada pintu boleh access to the garden. Wow. So, maknanya kalau saya nak buat barbecue ke. Yes, yes, memang best. Cidai baju ke apa ke, sinilah tempat dia. Ya, kan? Betul, betul. Okay. Dekat sini ada mix room lah. Kalau siapa-siapa ada bibi ke apa, inilah bilik. Attached sekali dengan toilet. Alright, so sekarang kita nak naik pergi ke first floor dia.
Wow, kalau tengok sini ada tempat living area. Oh, ni living area, yes. And then agak luas kan dia punya. Agak luas, spacious. Yeah. Living area spacious. Dia agak spacious. Ada TV, boleh letak. Ini berapa seater punya sofa? 6 seater saya rasa. Seater, yeah. 6 seater punya six, sofa. 6-7 seater. Tengok kita kat sini. Oh, ada view. Ada boleh view. Tengok kolam ikan kat bawah. Ada kolam ikan kat bawah. Oh, I see ada kolam ikan. Ada ke? Tak ada. Ada, ada. So, sekarang, jom kita tengok dia punya master bedroom. Boleh. Jom. Inilah kita panggil master suite. Size dia anggaran dalam 600 square foot lah, lebih kurang lah. Tengok dia punya size. Dia dah, dia punya layout dah. Dah separate. Asing lah, dah separate dah. Dah separate dah. Tempat tidur, closet dan juga master bathroom. Ni tempat tidurnya. Tengok ni katil, king size bed. Wow, spacious lah. Spacious. Yang paling best saya suka sebenarnya Buli ni lah, dia punya closet ni. Betul lah, cantik. Tengok lorong dia ni, panjang. Ini tempat-tempat makeup perempuan suka lah, panjang ni. Tempat solid, macam-macam boleh letak. Boleh, macam-macam boleh letak. Drawer dia semua. Lepas tu ni dia punya, apa ni? Tempat nak hanger kan? Tempat nak hang. Open style, senang. Tak payah buka, tutup, hang je. Tapi yang paling best, dia punya size tu. Dia punya size dia besar, ya betul. Untuk dua orang, banyak kan boleh letak. Dua orang pun lebih lagi dia lebih punya tempat. Lebih lagi. Lepas tu kan? Wah, itu tempat-tempat. Barang lah. Yang lagi satu best dia punya tandas master bathroom dia. Tengok size dia. Ini tempat apa ni Buli ni? Jacuzzi ke bathtub ni? Ini jarang saya tengok macam ni Buli. Ini jacuzzi. Jacuzzi ya? Jacuzzi. Menarik ya? Menarik. Memang honeymoon. male and female punya sink, bathtub. Kita ada shower dan juga tempat toilet bowl lah. Maknanya kalau tengok, dia dah separate dah. Ini tempat buang air dan sini tempat mandi. Layout ini dia, tempat honeymoon. Memang layout dia agak menarik lah. Tingkat ni Buli, kita ada 3 bilik. Tadi kita dari bilik master. Master. Sekarang kita pergi tengok bilik yang kedua dan ketiga. Kita tengok bilik ni dulu, jom. Okey, jom. So, bilik, setiap bilik attached dengan bathroom. Itu yang bestnya. Tak payah nak sharing. Tak payah nak sharing bilik air kan. Semua personal je. Tengok, even dia punya bilik dia, size dia, muat wardrobe, study table ada. Ini pun lebih queen size bed. Queen size bed. Okey lah. Kalau dua orang pun boleh. Boleh lagi lah. Still boleh lagi. Tapi rumah ni kan ada banyak bilik kan. So, seorang satu. Seorang satu. Jom kita tengok bilik yang sebelah. Okey. Ni bilik ketiga dia. Okey. Tengok bilik ketiga dia pun agak besar lah. Study. Oh, ni dia buat naik sikit. Tak ada katil tinggi sangat. Dia buat stage untuk dia punya bed untuk bilik ni on the taruh stage kan. Ini cantik. Macam kids punya room lah kan, boleh katakan. Macam betul. Dan juga sini ni dah wardrobe dia dah siap dah ni. Wardrobe semua dah complete semua. Besar ni. Dan ni dia punya toilet dia lah. Okey lah, ada pintu dan sebagainya, spray lah. Tak ada lah mandi, air terkeluar semua kan. Ya, yeah, betul. Okey, jom kita tengok tingkat atas kali ni. So, okey Buli, sekarang kita berada di highest floor. Kalau kat sini kita tengok ada dua bilik. Satu bilik tidur dan satu lagi dia convert macam office. Kita tengok jom.
Kita tengok bilik tidur dulu, jom. Okey, jom. Okey. Tengok saiz bilik tidur dia. Memang agak besar lah. Untuk show unit ni, dia dah siap sekali dengan buat apa, walk-in wardrobe. Okey. Dia buat macam island table. Sangat menarik eh. Ni macam mana nak buka ni? Betul tadi buka. Buka ni. Oh, ni boleh letak lah. Collection-collection jam ke apa lah. Jam jewelry ke apa. Kaya lah. Oh, ni pun kira ada macam partition juga dekat sini. Untuk gantung baju dan sebagainya. And then belakang, view dia agak privacy lah, hutan lah. Macam tengok sini boleh. Dia punya katil dia. Ruang dia agak luas kan kat sini. Agak luas lah, boleh letak TV semua. Ini katil saiz apa ni? Ini queen. Queen. Kalau queen letak, size. Kalau letak kalau king size pun masih lagi okey. Boleh, okay, boleh lepas lagi ya. So agak besar lah. Actually kita boleh cakap bilik dekat atas ni highest floor. Lepas tu dia punya tandas pun agak menarik. So, dekat tingkat atas ni pun ada macam tempat open yard kan? Open yard lah. Open yard macam open yard. Kalau kita nak macam kita nak tanam bunga ke buat so mini garden macam tu kan? Letak pokok semua cantik sini cantik kan? Sebab plug pun dah semua dah ready gitu kan? Kalau orang lelaki, seokot. Inilah tempat orang lelaki. Tak, sebenarnya ada tempat best lagi kalau untuk the guys lah. Okay, before that kita tunjuk bilik ni sebab rumah ni banyak sangat bilik. So you guys boleh convert bilik ni jadi bilik tidur ataupun office ataupun family area. Macam ni dia buat tempat office. Ya, macam mini office like. Mini office. Siap sekali dengan tandas dan balcony. Korang stres, inilah tempatnya. Wow. Kalau tengok depan tu boleh nampaklah apa ni? Bukit. Bukit apa tu boleh? Tu kita panggil Bukit Ceras. Oh, Bukit Ceras. Inilah dia Bukit Ceras. Kalau pagi-pagi kabus eh. Ah, kabus. Ini Ceras. So sekarang kita nak tengok bahagian luar dia pula buli. Tengoklah dia punya land size dia. Besar sangat. Build up besar. Best kan? Petang-petang kalau main dengan budak-budak. Orang sedang kemarin datang. Ya, yeah, betul. Kita boleh buat macam-macam. Party sebagainya. Tangan luas. Sangat luas. So, itu sajalah house tour di Pandan Perdana, Ceras. Ceras KL. So, sebelum saya terlupa, tanah dia freehold boleh? Freehold tanah ni? Ya, tanah ni freehold. Dekat tengah KL, tanah freehold. Wow, memang susah nak jumpa sekarang. Susah nak jumpa. Betul. Landed pula tu? Landed, freehold, semi-D. So, dan dekat dengan bandar kan, dekat dengan KL City sangat dekat. Betul, sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Macam nak access to the LRT ke dan sebagainya. Sangat dekat LRT, ya. Dia dekat dengan LRT. Sini saya ingat saya dekat LRT Maluri. Okey. Lepas tu kalau nak pergi shopping mall, ada Velocity. Ada Ion, Maluri. Makan sedap-sedap, makanan Melayu. Banyak sangat dekat area sini. Tak boleh kira lah. Tak boleh kira. Okey guys, so itu sajalah house tour untuk hari ini. So kalau anda berminat untuk beli rumah ni, kita ada pelbagai package, iaitu MOT free, legal fee free. Wow. Lepas tu yang bestnya booking RM5,000 saja. Booking RM5,000 saja. Booking RM5,000 saja. Wow. So kalau anda berminat, anda boleh contact details kami di bawah ini, dan jangan lupa like dan subscribe pada channel YouTube ini, dan kita akan jumpa untuk video yang seterusnya. Terima kasih dan assalamualaikum. Thank you.
tu yang best dia, dia boleh appreciate the view of the outside. Sebab ni corner lot, so boleh tengok lah. Oh, ada pond. Ada pond lagi. Apa? Betul, fish pond. Macam pond pula. Alamak. Ada campur apa. Boleh cut kan?